观众朋友，我是袁林，欢迎收看今天的成功启示录。我们栏目的主人公呢，就是一位乐善好施的医生李德美。多年来呢，李医生带领他的医疗队员前往印尼各处为穷苦百姓治病施药。接下来让我们进一步走进李德美。Janganlah kemampuan kita, kepandaian kita, kepiawaian kita, kita pakai sebagai alat mencari uang berlebihan. Belum pernah orang membuat sebuah rumah sakit di atas kapal yang begitu kecil. Apalagi melakukan operasi di atas sebuah kapal yang goyang, yang goncang karena diombang-ambing ombak itu. Dokter gila, tapi saya tidak bisa menyalahkan orang lain. Karena ide ini memang ide yang tidak normal. Motivasi yang menyebabkan saya ingin menjadi seorang dokter adalah kenyataan bahwa kami berasal dari sebuah keluarga miskin dan adik saya yang saat itu baru berusia setahun harus meninggal karena penyakit yang sangat sepele, diare. Dan ketika saya beranjak besar, ketika saya sudah mulai mengetahui betapa sulitnya menjadi seorang anak seorang miskin, saya bercita-cita kalau bisa suatu saat kelak saya bisa membantu orang-orang yang berkekurangan itu untuk mengobati anak-anak mereka agar sebagian setidak-tidaknya dari mereka bisa survive. Kejadian kematian adik saya yang masih kecil itulah memberikan inspirasi kepada saya ketika saya beranjak besar untuk mau menjadi seorang dokter. Jadi cita-cita ini lahir dari motivasi diri saya sendiri. Kondisi ketika saya masih kecil adalah menyedihkan. Sejak kematian ayah saya ketika saya berusia 10 tahun, keadaan ekonomi morat-marit. Kewajiban untuk menghidupkan keluarga berada di pundak ibu, sedangkan mama saya itu adalah seorang ibu rumah tangga yang pendidikannya sangat rendah. Apa yang akan ada di hari esok? Apa yang ingin kami lakukan di kemudian hari? Pasti ibu saya tidak tahu. Yang ada adalah perjuangan dari hari ini ke hari esok untuk bagaimana caranya menyambung kehidupan ini. Ada sebuah kejadian yang membekas di saya. Ketika saya pada suatu siang hari datang berlari ke ibu saya untuk meminta makan, beliau hanya menangis sambil menyuruh saya bermain. Saya saat itu tidak tahu apa hubungan anak yang minta makan, ibu menangis dan suruh bermain. Ternyata tidak ada makanan di rumah saat itu. Ibu menyuruh saya untuk bermain karena dengan bermain saya melupakan rasa lapar saya. Ketika saya sadar bahwa kalau saya mengajukan sesuatu ini akan menyebabkan ibu saya sedih, saya berusaha untuk tidak menyedihkan ibu saya karena ibu saya adalah idola saya. Yang saya lakukan adalah setiap pagi saya ke gereja, jam 6 saya sudah hadir di gereja, dan saya berdoa, saya meminta kepada Tuhan agar saya boleh menjadi seorang dokter. Dengan embel-embel, saya ingin menjadi seorang dokter yang kuliah di Jerman. Dan untuk tujuan itulah kami bekerja, saya bekerja, tidak hanya untuk menyambung hidup dari hari ke hari, tapi bagaimana bagi saya pribadi, bisa mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Jerman, untuk sekolah di Jerman. Saya melayangkan puluhan surat lamaran untuk sekolah di Jerman. Hanya satu yang menjawab positif, yaitu dari Free University atau Freie Universität Berlin Barat. Apa sebabnya, saya tidak tahu. Pada awalnya saya datang ke sana dengan kekuatan sendiri itu, tanpa beasiswa. Belakangan setiap semester saya mendaftar untuk mendapatkan beasiswa dan setiap semester diperbaharui lagi. Namun beasiswa yang diperoleh itu masih kurang. Akhirnya saya juga bekerja memindahkan barang-barang dari bus, truk dan dari kereta api ke kantor pos. Itu berton-ton, ataupun saya melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya di rumah jompo, membersihkan orang-orang tua, bekerja di
restoran sebagai tukang cuci piring dan lain-lainnya. Itu semuanya dengan tujuan untuk survive pribadi pertama, kedua untuk menarik adik-adik saya agar mereka bisa ikut datang ke Jerman untuk sekolah di sana.